dimasak. Dan airnya dulu dikasih jahe. Tutup dulu. Nanti mendidih baru kita masukkan daging babi sama rebungnya. Terus yang di sebelah ini buat merebus rebungnya. Jadi rebungnya itu saya bagi dua. Ini rebungnya, nanti saya bagi dua. Setengah buat langsung dimasak, setengah direbus. Nanti bisa disimpan di kulkas. Masaknya besok-besok bisa. Di sini daging babinya. Daging babi nanti aku iris-iris. Ini daging babinya aku iris-iris tipis. Masukkan rebungnya. Kayak video kemarin aja teman-teman yang udah saya upload cara merebus rebung. Masak pakai api kecil. Lanjut. Kita potong rebung ini. Direbus. Yang tadi kan rebusnya langsung dimasak tadi. Dagingnya.
tambahin kuah cair. Kita masak dengan api kecil sampai matang. Ini udah matang teman-teman. Mau dipindahin ke situ. Kalau yang ini bisa ditaruh di lentung atau di freezer. Bisa dipakai jangka lama gitu. Wah. Ini biarin dinginin dulu karena masih panas. Masih panas ya. Yang ini tinggal nunggu mateng aja, tinggal nanti kasih garam, udah deh masaknya pakai api kecil banget tuh.